الحمد لله الذي أحيانا وعدنا أموتنا وإليه النشور. نحمده ونستعينه ونستغفره ومن والاه. أمسي سراء علي علي جاتك بس نبقى انت كنا نبقى عليك اني كاليا كدوا سيدي سورة الأذيب دولو تلا نمار إلى لي فاني ما يسورة الأذيب هي من سال كبلا سورة بعذيب نعم وغانا معذيب تاني ما بيتاوسا Sestara, sestari, tata. Nampak macam sedih belakang. Sedih. Sedih betul pasal apa tak tahu. Ataupun gembira belakang. Ada yang gembira. Apapun kita bersyukur, Allah SWT pilih untuk kita sama-sama. Untuk kita duduk dalam surau ini. Mana kita sama-sama melaksanakan solat berjamaah jamaah subuh yang kelebihan cukup besar sebab itu penuh lah. Penuh surah kita alhamdulillah menyamai kita semayang sepanjang malam ini pakat tahu belakang besar kelebihan. Kita nak semayang terawih. Berapa? 2 jam ni buat terawih. 20 kan? Lepas ya? Kalah. Kalau ada 4, kita cari 4. Ini sepanjang malam. Bukan dia sedikit. Ganjaran Allah. Allah SWT tahu umur kita ini tak panjang. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu 60 ke 70 gitu jalan-jalan. Yang di kubur terjaya tu banyaknya 50 kan. Tapi tuan-tuan ni baru 30 atau 20 nampak ni muda-muda lah insya-Allah lah. Nak masuk. Allah tahu umur kita tak panjang sebab itulah Allah ganda-gandakan banyak ibadah-ibadah Allah gandakan kepada kita. Sebab kita nak banyak persiapan-persiapan, persediaan-persediaan untuk kita bawa balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti umat-umat dahulu yang umur mereka ada yang sampai 1000 tahun. 500 tahun biasa. Mereka kalau umur kita ni baru nak sunat apa 70 baru nak sunat ke mana. Ataupun kalau 15 tahun bukanlah panjanglah masa untuk mereka menyediakan bekalan-bekalan. Tapi macam mana pun Allah SWT maha adil. Allah SWT banyak ganda-gandakan kepada kita. Kita semayang subuh berjamaah ni macam kita semayang sepanjang malam. Kalau semayang isyak berjamaah seperti kita semayang separuh malam. Mengangguk dah kata mana tahu cuma nak mari dan tak mari. Alhamdulillah lah kalau kita boleh kekalkan orang kata momentum ke apa benda kuasa ni. Sebab bulan ni bulan barakah ramai orang. Dia tak tahu lah sebelum puasa. Tapi setengah-setengah tempat bulan puasa kena sewa khemah. Dia kena sewa khemah Ustaz dia kata.
Tapi dia pergi bincang dengan Tok Ekonah tu, minggu pertama aja dia kata nak sewa seminggu. Sebab minggu pertama aja orang nak. Ada setengah tu sewa dua minggu. Tapi kita tak payah sewa, alhamdulillah lah, surah usah. Saya pergi ni nak baca hadis, satu hadis. Saya nak buka lah kitab tu yang bawa mana-mana hadis. Apapun kita nak rasa, Allah SWT beri bonus kepada kita. Ha, bonus ni tak ada lah kan? Yang bonus 500 tak ada lah kan? Tak tahulah yang tu kan? Tapi yang pasti bonus yang Allah SWT sediakan untuk kita. Patutnya sedih-sedih pula sebab bonus raya tak ada. InsyaAllah ada. Bonus daripada Allah ada. Barakah. Dapat banyak tapi tak berkat. Tak tahu ke mananya. Dapat sikit Allah beri barakah. InsyaAllah ada. Jadi Allah ganakan di bulan Ramadan ini barakah yang Allah SWT sediakan. Malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Jangan kita miss lah. Kerana ini rugi besar kalau miss 1,000 bulan. Takkan Ramadan ini Ramadan yang terakhir yang boleh kita jumpa di sini. Ramadan terdepan takkan tak jumpa lah. Ataupun yalah ada setengah tu jumpa, jumpa bazar Ramadan, jumpa juga surau yang tak jumpa. Wallahu a'lam tuan-tuan. InsyaAllah kita baca satu hadis. Kalau pernah baca pun tak apalah. Nak makan nasi pun ulang-ulang. Semalam pun makan nasi, hari ini pun makan nasi juga. Saya baca untuk ingat saya sendiri. Ini kan yang kedua saya datang sini. Tak ingat lah apa yang cerita kali pertama. Orang yang cerita pun tak ingat, orang dengar lagi lah tak ingat. Saya buka. Ini kitab yang sahabat-sahabat saya buat. Dan dia kumpulkan hadis-hadis 40. Tapi bukan hadis 40, Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'khudhu anni haula'il kalimat fay'amal bihin aw yu'allimu man ya'mal bihin. فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس ورضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب رواه الترمذي وحده. الحمد لله من فهم كم تفهم قال حديث ini cerita tentang lima. Banyak juga yang cerita tentang lima. Ada hadis-hadis yang sahih, ada hadis-hadis yang dhaif. Tapi untuk kita nak beramal hadis ini, hadis riwayat Tirmizi dan Imam Ahmad, perawi hadis ini daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni sahabat Nabi. Kalau tak pernah dengar Abu Hurairah, tak tahu. Cuma nama dia kadang setengah orang tahu, setengah orang tak tahu sebab dia glamour dengan Abu Hurairah. Ini gelaran bapa anak kucing. Dia seorang yang nama dia Abdul Rahman. Dia orang yang cukup emoy dengan Rasulullah. Tahu emoy? Dia masa tak banyak dengan Rasulullah, berapa tahun saja. Tapi dia emoy dengan Rasulullah, menjadikan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Macam tak pernah faham emoy. Itu bahasa Jerman saya.
Dia kat mana Rasulullah pergi, dia pergilah kan. Lagi boleh pergi dalam bilik je dia tak pergi. Tuan Aisyah lah. Orang kita pun banyak juga. Kalau orang besar ada di Padang, dia pergi Padang. Kalau orang besar mari surau, baru dia mari surau. Kalau tak ada orang besar mari surau, tapi dia nak dapat benda lain. Tengah tu. Dia nak dapat projek. Tapi bukan orang sini lah. Orang prima. Itu nak dapat rumah je. Dia ulang ikut sana sini. Tapi Rasulullah SAW didekati oleh Abu Hurairah bukan nak dapat projek. Nak dapat ilmu dan sampaikan kepada kita betapa banyaknya hadis-hadis yang kita terima daripada Abu Hurairah. Sikit tentang Abu Hurairah. Tak boleh nak cerita banyak. Ni pun tak boleh nak cerita banyak, cerita hadis. Pasal kerajaan pun baru lagi lah. Ada setengah orang sentiasa nak jadi pembangkang. Ada semua orang sentiasa nak jadi penyokong lah. Dia naiklah kerajaan mana pun dia nak jadi pembangkang. Ada setengah tu naiklah kerajaan mana pun dia nak jadi penyokong. Sekat tu je tak boleh lebih-lebih. Yang lebih-lebih ni bang syukur eh. Abang ambil lebih-lebih eh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, "May ya'khudhu 'anni haula'i kalimat." Kita tengok makna ni. Kata Rasulullah sallallahu, siapa yang akan mengambil dariku beberapa perkataan lalu beramal dengannya atau memberitahu siapa yang akan mengamalkannya. Nah, ini biasalah Rasulullah SAW nak sampai suatu metod dia dengan Rasulullah tanya. Ini metod pendidikan, pembelajaran biasalah anak. Cikgu-cikgu kita, ustazah mengajar anak kelas itu selalu duduk tanya. Kita pun tanya bukan nak jawapan. Rasulullah SAW tanya sahabat itu nak beri jawapan. Bukan Rasulullah nak jawapan kepada sahabat. Tanya ni macam-macam. Ada mujamalah pun ada. Kita dah tengok dia dah balik pada kedai mamak. Kita tanya juga, balik makan lah. Tak tahu, pergi kedai mamak, balik makan lah. Tengok kawan tu beli ikan, dia nampak bawa dengan sayur lah apa semua, tanya lagi, pergi pasar lah. Bukan kita nak jawapan dia punya tu. Macam-macam lah pertanyaan ini dan sebagainya. Rasulullah tanya lah sahabat. Jadi, hadis ini Abu Hurairah cerita kepada kita Rasulullah SAW sama dengan sahabat-sahabat Abu Hurairah. Yang kita sebut dia selalu sama dengan sahabat, sama dengan Rasulullah. Rasulullah tanya demikian, siapa yang nak aku cerita berapa perkataan, berapa perkara untuk kamu beramal dan untuk kamu beritahu kepada orang lain. Bukan nak beramal saja, nak beritahu juga kepada orang lain. Sebab apa yang disampaikan Rasulullah SAW untuk beramal dan untuk kita beritahu kepada orang lain. Jawab Abu Hurairah, jawab sini, jawab Abu Hurairah lah, saya wahai Rasulullah, dia lah yang mula-mula angkat. Sebab tu kita kata dia cukup emoen dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah tanya, dia lah angkat tangan awal sekali. Maka Rasulullah SAW pegang tanganku, kata Abu Hurairah, dan mengira lima. Sebab itulah hadiah ini terkenal setengah-setengah huraian nama kita. Lima perkara. Bak lima perkara ni banyak dalam dalam hadis-hadis. Angka ni tidak menunjukkan exactly lima perkara tu je. Macam-macam kita jumpa, jaga lima sebelum lima. Lima yang dicintai. Lagu pun banyak ada lima-lima. Lima masa sebelum lima. Rukun Islam pun lima, rukun negara lima. Dah lupa rukun negara. Negara tak boleh lupa. Jadi lima perkara
Rasulullah SAW pegang tangan. Saya tertarik ada satu uraian tentang lima. Tapi masalah lain kita cerita lima. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah pegang tangan mengira lima. Jadi lima perkara lah nak diceritakan di sini. Saya baca berjemaah. Jauhkan larangan nasihat engkau menjadi manusia yang paling beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, relalah dengan apa yang Allah SWT telah bahagikan kepada engkau, nasihat engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Arna, orang paling kaya. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada jiran. Nasihat jadilah engkau seorang yang benar, benar beriman. Dihubungkan dengan iman jiran. Yang seterusnya, kasihlah kepada orang yang seperti mana engkau mengasihi dirimu sendiri. Nasihat jadilah engkau orang yang Islam sebenar. Dihubungkan dengan Islam. Dan yang kelima, janganlah banyak ketawa. Sungguhnya banyak ketawa akan mematikan hati. Okey, ini lima perkara. Nampak macam faham kalau kau tak faham kau nampak muka suka yang dia pernah buat. Okey, tuan-tuan. Sedih. Dalam surau masjid memang rasa sedih. Ya. Kalau duduk di pasar tak rasa sedih. Ya. Kalau mancing rasa kuat. Nampak letih. Baru makan sahur pun nampak macam lapar. Lah. Yang pertama disebutkan di sini. Poin pertama dia. Jauhkan larangan. Maknanya apa yang Allah SWT tak suka, yang Allah SWT tegak. Larangan kita buat perkara-perkara yang haram. Larangan kita meninggalkan perkara-perkara yang Allah SWT suruh. Larangan juga perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang makruh. Wajib, haram, makruh, sunat, tahulah. Disebutkan di sini, kita tinggal perkara-perkara yang dilarang secara langsung ataupun tidak langsung. Yang langsungnya, yang telah macam perkara yang dilarang minum arak, bila lah kita sini tak ada lah buat lah. Mengupat tak ada lah buat lah. Fitnah kan ada juga sikit-sikit tu. Rosak korok-korok tak, tak tabayun dulu lah. Fitnah-fitnah mencuri tak ada lah. Sekali-sekala hilang juga kasut tu. Itu saja hilang je lah. Bukan orang curi lah. Surau. Yang tu cara langsung lah. Secara tidak langsung, yang kalau kita tidak melakukan perkara-perkara yang Allah suruh, itu kita buat perkara-perkara yang Allah larang juga. Allah suruh kita mendirikan solat, kita tak mendirikan solat. Itu secara tidak langsung. Kita buat perkara larangan Allah SWT. Jadi disebutkan di sini, kalaulah kita meninggalkan perkara-perkara yang Allah SWT larang itu, sebenarnya kita telah melakukan perkara-perkara yang Allah SWT wajibkan kepada kita. Ittaqil maharim takun a'budan nas. Kita menjadi seorang yang hamba kepada Allah SWT. Hamba yang baik kepada Allah. Bila mana kita tinggal yang haram. Kita menjadi orang yang melaksanakan perintah Allah kalau kita meninggalkan yang haram. Boleh faham maksud
lebih kuat. Alhamdulillah. Orang yang mari ke surau ni tak ada cerita lama. Sebab dia mari ke surau kerana dia nak taat kepada Allah, kerana nak laksanakan perkara yang Allah suruh, kerana dia tak mau meninggalkan perkara-perkara yang Allah SWT suruh. Kerana di sana perintah kalau sembahyang jemaah ni, perintah sunat, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Sunat muakkad, ada yang menjelaskan tentang ianya merupakan fardu, paling tidak pun fardu kifayah. So Allah SWT nak bakar rumah orang yang tak mari ke surau, tak mari sembahyang jemaah. Mujur tak bakar lagi. Kalau tidak, kalau bakar habis rumah perumah, kena bakar. Tapi tak apa, sebab ramai ni lah. Kau wakil-wakil blok ni. Kita ada berapa blok ni ni? Banyak blok ya. Ada tiga blok. 3 blok, 15 blok. Ini mungkin 1 blok, 3 orang wakil. Okey, ada wakil kan. Dengar tu dia dengar je, tanya surau kat mana, ada lah bunyi bawah tu kat mana, tak tahu dia bunyi bawah ya. Duduk 4 tahun tak pernah pergi surau, tapi bukan sini lah, sini baru berapa tahun ya. Baru 2 tahun ya. Dengar tu kita pergi saja buat tanya lah, kita tahu dah surau tu, nak pergi surau tu kan, tempat dia tu lepok-lepok sikit lah. Dia kata adalah bunyi ustaz belah-belah, belah-belah mana, belah-belah sana. Duduk basuh kereta, relax kan. Yang cerdik sikit dia kata, saya bukan orang sini. Dia tak mengaku orang situ. Tapi duduk basuh kereta. Kalau Putrajaya ni, kalau basuh kereta tu memang tempat dia duduk lah tu. Orang luar tak ada lah nak basuh kereta ni. Duduk dengar bunyi aja, tu gilai nak azan. Lepas tu dengar orang lain pula agak-agak tu, bila tu dah mati lah pun. Bila mati pun dia tak pergi juga. Dengar tu imam pun yang lain pula dah baca. Agak imam tu dah pencen balik kampung. Dia tak pergi juga. Sial. Yang kedua, kita sampai pukul berapa? Sebab pagi tak makan lah. Pukul berapa pun boleh lah. Dekat pilihan raya dulu dia pesat, kalau malam-malam tak boleh kuliah lama-lama. Kalau ustaz kuliah lama-lama, orang nak tampal bendera, nama muka ustaz pun nampak macam bendera dia. Ini pagi-pagi takut orang nak pergi market tengok ikan, apa beli ikan. Duduk lama-lama kita ceramah, dia nampak muka ustaz macam ikan. Tapi sini tak ada hal nak buat semangat belakang. Yang kedua disebutkan dalam hadis ini, warḍa bimā qasama Allāhu laka takun aghnan nās. Ini payah ya. Merasa puas hati dengan apa yang Allah SWT kurniakan. Inilah orang yang aghnan nās, orang yang kaya sebenarnya. Dia tak rasa keluh kesah, tak rasa gelisah dengan apa yang Allah SWT tetapkan kepada dia. Inilah orang kaya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebut orang yang kaya ni bukan orang yang banyak harta. Laisal ghina an kathratil 'aud, walakinnal ghina ghinan nah. Ini hadis sahih, hadis riwayat Bukhari. Pak yang lain sebutkan Rasulullah SAW, orang yang kaya itu orang yang kaya dalam, bukan kaya kata mana duit ringgit tak kira berapa jenis duit bilang 2-3 hari tu habis, bukan itu kaya. Orang yang kaya ini ialah ghinan nafs, dia rasa cukup dengan apa yang Allah SWT beri kepada dia.
Orang yang kaya ni dia rasa cukup. Yang banyak duit pun, kalau dia rasa tak cukup, itu sebenarnya orang susah. Kita malam-malam bulan Ramadan ni minta supaya Allahumma inna nas'aluka al-ghina 'anil nas, kaya. Kaya sini jangan silap. Bukan kaya khatam. Allah beri kepada kita, kita rasa cukup, itulah orang yang kaya. Kalau dia banyak pun dia rasa tak cukup, dia susah. Orang ni lah minta. Aduh, minta. Kerana orang yang minta-minta tu sebenarnya kadang-kadang dia dah banyak tapi dia susah lagi. Kita kira kata orang boleh ambil, siapa punya pun tak ambil. Kalau orang duit tak banyak daripada dia pun, dia bantai je. Tapi kalau orang yang kaya, dia rasa cukup. Kita nak minta supaya Allah pun rasa cukup. Dia rasa redha. Ini redha ni. Kita kena balik kepada redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Allah beri kepada kita macam ni. Bolehlah kita mari ke surau Al-Azizi. Mungkin kalau kaya tak mari, tak kena dah surau. Duduk dengar bunyi. Dengar bunyi pun tak, tak duduk dah rumah prima. Tapi duduk mana lah, azan pun tak dengar. Sebab itulah kita kena berpada dengan apa yang Allah beri. Mungkin Allah SWT beri kepada kita sebab ini, sebab itulah kita dapat taat kepada Allah. Ini nikmat yang besar. Kita nak rasa kaya kita. Bukan semua orang boleh datang ke surau. Bukan semua orang boleh datang berjamaah macam ini. Kita tak boleh kata kita sihat boleh datang. Ada orang lagi sihat boleh datang. Tak boleh datang. Ajak mancing 3-4 jam boleh berdiri. Dia bukan orang sini lah. Orang sini tak ada mancing. Senang tempat tu. Tanggung pokai. Tengah malam. Tapi kalau ajak semuanya terawih, lenguh sana lenguh. Angkat dua kaki. Mancing. Nyamuk gigit atas bawah tak ada rasa apa. Cuma dia betapa nikmatnya, betapa dia khusyuknya. Naik basikal sampai ke, saya nak balik rumah saya malam-malam ni, PICC, pesen 11 sampai PICC. Oh bukan, orang pesen 9, pesen 9 PICC lah. Orang 9 tak pergi lah. Ajak terawih, kalau ada 8, nak 8. Tapi sini buat 9 pun panjang lah. Sama dengan orang buat 20. Okey lah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itulah kita kena rasa cukup dengan apa yang Allah beri kepada kita. Dan kita berusaha. Sebab apa yang Allah SWT beri kepada kita ini, kekayaan, kekayaan dunia ini sebenarnya yang hak kita, apa yang kita infak, apa yang kita belanja, yang tu je yang kita nak bawa kepada Allah SWT. Yang kita makan, yang tu untuk alam perorak. Sini alam perorak, tak indah water. Lebih kurang tu, itu untuk mereka. Yang kita makan, jadi baja pokok. Yang kita simpan, yang tu untuk wal-wal kita lah. Kita simpan. Akan diperaitkan. Kalau tinggal anak, alhamdulillah anak. Kalau tinggal isteri, jadilah janda kaya isteri. Isteri janda, isteri balu pula, balu. Balu ke janda? Kalau isteri yang suami dia tinggal, ha? Janda, janda yang cerai balu. Kalau isteri meninggal, yang laki-laki tu jadi balau. Tak balau macam mana, kena basuh baju sendiri, masak nasi sendiri, balau. Tapi
dah senang. Semua saya dah senang. Allah. Tinggal harta isteri lah. Kalau kaya orang banyak lah berkenan. Tinggal bersedih pula tu. Nikah dengan dia boleh buang sedih. Pergi presiden 20 tu. Hon, pon, 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 pon. Kita pun nak tengok. Oh, masalah aku. Banyak orang lain pula ada naik. Tapi tu hon ni presiden 20. Yang hak bersama-sama dengan kita, apa yang kita infakkan. Yang kita buku dalam tabu. Kadang ketua tangan nak mulan tabu. Masa banyak. Di pasar Ramadan tu buat 50. Tak masa banyak pun. Cukup kadang 50. Dan nak beli semua hak besar-besar. Buah pun nak besar-besar. Air pun nak besar-besar. Sini tak ada pasar Ramadan. Di sana kau pergi juga sampai sana. Apa saja jual semua nak cucu, kodok. Kodok orang tak makan pun lah. Jadi katak lah. Tapi dia buat cucu kodok lah. Komplain cucu badak tak ada badak, cucu udang tak ada udang, cucu kodok tak ada kodok. Yalah kawan saya sebut, dia kata kalau kita jual apa bata tu kita balut dengan daun pisang, bumbu minyak sikit. Dia orang akan tanya, dia tahu kata bata pun dia tanya berapa seketui kata. Tapi dia tak ada lah. Dia dah kalah dengan ayam. Jadi tuan-tuan sekalian, yang kita nak bawa kepada Allah SWT, apa yang kita infak, itulah yang akan sama-sama dengan kita. Sama-sama kita nak kubur. Allah. Kita tak lama lah, tak tahu lah bila mati. Inilah kita nak bawa. Bila mana kita mati nanti. Ingat nak mati tak? Mati ni macam mimpi ya. Pernah mimpi mati? Ada orang selalu cerita saya mimpi naik kereta besar. Rumah besar sebab dia kadang-kadang dia cita-cita. Dia minat bola. Dia tak pandai main bola pun. Mimpi dia sepak bola lawan dengan Liverpool. Selalu mimpi-mimpi ni kita minat kepada sesuatu tu. Kita duk asyik dengan tu. Mimpi lah. Bila seorang tu sampai hormon mukallaf, dia mimpi berkahwin. Tapi mimpi mati ni jarang. Saya orang mimpi mati. Sebab tak berapa ramai orang minat nak mati. Kalau orang tu mimpi mati tu, dia minat nak mati lah. Sebab selalu mimpi-mimpi ni apa yang dia minat lah. Minat kepada banglo, dia mimpi duduk rumah banglo besar. Ada orang mak mengatakan bahawa mati orang yang baiklah. Dia mati ni macam dia mimpi ya. Orang tu ikat dia lah, orang usung dia lah. Ni semua kita akan alami lah. Orang tu kapan kita semua nak usung masuk ke kubur. Sebab roh kita dah dia ambil ya. Roh kita disebut kalau orang yang baik dibawa satu tempat yang disebutkan Aliyin, tinggilah tempat yang mulia. Tapi kalau yang roh-roh yang orang itu tak beramal, tak buat benda-benda yang baik, dia akan bawa ke tempat yang disebutkan dalam hadis sijil. Dia tak boleh naik atas, dia tak layak. Dan dia akan tempat sijil ni penjara. Lepas itu kita diurus semua, kita pun dimasukkan dalam kubur. Kita ada hari menyebutkan, kita dah nampak lah kubur dalam kubur. Hantar ke kubur masuk Kesen 20, orang kubur papan. Lepas tu orang timur. Buat mari-mari roh balik kepada kita. Roh akan balik. Masa tu kita gelap. Tahu lah. Nyawa dah tak boleh dah masa tu lah. Tuan-tuan kalau nak rasa ini, boleh kita buat praktikal di kubur. Semua timbul macam mana. 5 minit
5 minit terus kubur terus. Ataupun kita bayangkan macam mana kita masa tu. Tak adalah ramai-ramai macam ni, semua dah balik. Orang mari tengok kita, semayang kita pergi kubur, teman dia kubur, semua balik, anak pun balik, isteri pun balik, suami lagi cepat balik. Tak adalah dia menangis situ lama-lama, tak ada. Ya, jaga kubur tu lah, dia duduk sampai petang. Sampai petang dia balik, dia balik dah juga. Lepas tu pengawal lah pula pergi. Dia tak kisah pun kita. Duduklah seorang di situ pula. Gelap, gelmat, tak tahulah macam mana, Allah wa'ala. Ia akan bersama-sama dengan kita, inilah amalan kita, sedekah kita inilah yang akan duduk cacang, duduk cacang, duduk mana boleh cacang, diri lah cacang, depan kepala, kaki, apa semua amalan. Kalau ada amalan, kalau kita baca Quran, Quran ni lah yang akan menemani kita. Alhamdulillah lah sini baca Quran lah. Ada tadarus lah. Kadang-kadang muka tu je juga tadarus lah. Sengah-sengah tu dia ada cerita je. Balik ke surau, orang ajak tadarus, dia kata di pejabat saya pun tadarus lah. Sebab kerajaan baru tak berapa rancak lagi, kerja-kerja, duduk tadarus. Dia orang lah, dia dah ya. Dia kata di pejabat saya pun, dia orang tadarus juga. Dua kali khatam lah dia kata. Dia pergi ke pejabat, orang ajak dia tadarus. Dia kata di surau saya 3 kali khatam lah, dia kata. Dia dah ya. Orang tegur dia lari tu. Nama pun tadarus lah. Kena ada tegur, menegur. Ini sengah tu nak tegur, tak boleh lah. Tak ada tegur, tak mari lah. Tapi bukan sini lah, tempat lain. Jadi tuan-tuan, puan-puan, inilah. Orang yang kaya, orang yang, alhamdulillah, anak. Dia kaya jiwa dia. Dia rasa cukup dengan apa yang Allah beri. Ada orang tak cukup. Sebulan 100,000 dapat tak cukup juga. Ambil yang orang. Ambil yang orang tu makna yang dia tak cukup kan. Kita nak lahirkan orang yang rasa cukup. Walaupun 500 dia cukup. Ada orang dia nampak. Ada di sana orang yang sebulan 300-400 je cukup. Saya dapat 500 pun sebab tak cukup. Jangan tengok orang yang dapat 100,000. Orang yang di rumah dia, bank pun tak terima dia, dia kena timbang di rumah. Itu lagi lah. Kita ada tengok itu jenuh lah. Kita kena tengok orang. Tak ada duit pun boleh hidup juga. Boleh makan kadang sedap daripada kita. Kita dah tak boleh makan, ada duit tak boleh makan pula. Dulu masa belajar tu, lalu Pak Kajang tu tengok sate ambil, bau je sate. Nak beli tak ada duit. Mau nak makan. Mari sekarang ni ada duit sikit, bukan duit banyak lah, sikit. Nak beli sate, doktor pesan lah, sate boleh makan satu je. Satu je. Derian makan seketul je, mana boleh tak? Dia biasa makan benda 3 biji. Musangking pula sedap lah. Jadi tuan-tuan, yang kedua, orang yang kaya ialah orang yang cukup. Dia rasa senang dengan apa yang Allah SWT tetapkan. Sebab kita kena rasa senang, anak. Minta itu memang kita disuruh minta, anak. Disuruh minta. Allah suka kita minta. Semayang kita sebenarnya kita minta dengan Allah SWT. Bukan kita rasa tak cukup dengan apa yang ada. Ingat, doa mukhul ibadah. Kita nak kena rasa doa minta kita ini merupakan ibadah. Memang Allah suka kita minta. Allah suka kita minta. Sebab Allah Maha Kaya. Kita manusia je nak rasa kaya. Tapi kalau ramai orang minta, masa nak marah. Kadang orang tak minta pun, nampak dia galan ni, main tu, macam nak minta lah tu, dia kata,
Orang tu nak bagi buah darian kan. Dia kata orang tu nak minta. Orang nak tutup pintu. Tutup pintu rezeki ni. Tapi kalau Allah SWT maha kaya, lagi ramai kita minta, lagi Allah SWT suka. Sebab itulah kita semayang berjamaah ni, lagi ramai jamaah, lagi pahala besar. Ada? Pahala besar kita semayang di Masjid Haram. Sebab ramai. Masjid Nabawi ramai. Sebab tu ramai yang pakai nak pergi muka. Tuan-tuan dan perempuan yang daripada Allah sekalian. Nampak tak? Tengok muka Ustaz tajam ke? Tengok jam, ada jam di depan. Lepas itu nampak, tengok muka Ustaz, lepas itu dia tengok muka jam. Tak faham lagi Ustaz ni, dia tengok muka pintu. Nak habis lima ni, panjang ni baru dua lah. Kita pendekkan sikit. Yang ketiga. Yang tadi, orang yang kaya. Kita nak kena jadi orang kaya. Mintalah. Minta supaya kita jadi kaya. Paling kaya ialah orang yang hati dia dah rasa cukup. Ini orang yang paling kaya. Bukan kaya kasratul arz. Banyak harta benda, rumah banyak, anak. Keberkatan itulah. Ini bulan Ramadan yang sebutkan ja'akum bil barakat. Kata Rasulullah. Bulan Ramadan ini bulan barakah. Kaya ni barakah, dihubungkan dengan barakah. Satu tulisan yang cukup menarik yang menguraikan kaya ni apabila barakah. Bila sebut barakah ni, jangan kita nampak makan ni. Orang Melayu ni kalau sebut berkat ni, dia nampak makan ni. Kurniaan Allah, ni'mat Allah yang besar, berkat kepada kita ni bukan makan saya, tuan-tuan. Makan yang kita sebut tadi lah kan? Dia pergi ke Indah Water, pergi ke Alam Blora kan? Berkat ni termasuklah umur kita, masa kita. Kerana barakah lah, berkat masa lah kita dapat datang. Orang yang tak berkat, tak tahu habis mana lah. Tak sempat, nak mari surau tak sempat. Pergi mancing sempat. Nak baca Quran tak sempat. Baca WhatsApp habis 30-40 huruf. Saya lah tuan-tuan tak tahu lah. Imam Syafi'i, Masya Allah, Allah beri keberkatan masa dia. Boleh baca Quran sehari. Imam Syafi'i, imam kita, sehari berapa kali khatam. Dia tak pernah nak tahu Imam Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i ke mazhab apa sini? Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i bulan biasa, Imam Syafi'i baca Quran sekali khatam. Bukan khatam lah. Yang kita buat Masjid Putra tu kadang-kadang khatam. Seorang baca khatam-khatam seorang. Dalam masa 10 minit boleh sekali khatam. Sebab baca seorang satu muka. Sebab orang ramai 1,000 orang. Temujuk 10,000 orang. Kalau 10,000 orang baca seorang setengah ayat dia khatam. Ini khatam baca sebuah Al-Quran satu bulan 30 kali. Bulan Ramadan ni ada riwayat mengatakan bahawa Imam Syafi'i dua kali khatam. Satu hari dua kali khatam, bukan sebulan. Heran kita macam mana Imam Syafi'i. Imam Syafi'i heran kat tuan-tuan. Macam mana dia orang ni setahun sekali khatam, bulan sekali khatam. Saya tuan-tuan tak tahu lah. Tuan-tuan mungkin bulan 2-3 kali khatam. Sebab Imam Syafi'i Allah beri keberkatan masa dia sempat baca Quran. Kita masa kita sempat buat benda lain, sempat cerita tentang orang-orang lain, ya tak? Cerita macam-macam cerita dah, tak betul ke tak betul, tapi sedap ni lah cerita buat orang ni lah. Tak nak lepas beli raya ni banyak cerita-cerita dah. Sepatutnya belum beli raya lah cerita-cerita banyak, lepas beli raya ni tutup lah.
jadi sedap. Jadi Allah beri keberkatan, keberkatan masa. Semua orang tu sampai umur 60 baca Quran tak betul. Macam mana Al-Quran nak jadi teman dia dalam kubur? InsyaAllah lah nampak muka macam betul-betul belakang. Harta kalau tak berkat, tak tahu habis ke mana. Itu yang tak cukup. Dapat banyak anak, tapi tak tahu ke mana. Pergi Mekah tak sempat, tak boleh pergi lagi je lah. Kita makan hebat-hebat dengan benda itu, kata roti pun makan kulit-kulit dia, jangan makan pelantar-pelantar, tak boleh. Habis tidur kok sedap sangat rumah, tidur pun banyak mana, kerja-kerja lain banyak lagi sebagainya. Jadi orang yang paling kaya, orang yang dah rasa selesa ataupun senang dengan apa yang Allah beri, redha dengan apa yang dah ditetapkan oleh Allah SWT, dia tak komplain lagi Allah beri kepada dia. Sebab apa muka dia bulat, muka dia tak bujur, mana? Sebab apa hidung dia mancung, hidung dia tak kepek. Semua Allah beri itu ada hikmah-hikmah dia. Kita baliklah kepada Allah SWT. Maknanya insyaAllah kita akan rasa senang, kita akan rasa cukup, kita akan rasa kaya dengan apa yang Allah SWT berikan, dengan kaya jiwa kita. Yang keberapa lah, yang seterusnya tentang baik kepada jiran, disebutkan dalam hadis ini. Yang ketiga, wahsin ila jarika takun mu'minan. Kamu buat baik kepada jiran. Semua orang ada jiran, ada yang tak ada jiran. Kita cakap di Putrajaya, tak ada orang yang tak ada jiran. Jiran atas lah, jiran bawah. Kalau kampung jiran tepi kiri kanan, ini jiran atas, jiran bawah lagi. Ini jiran. Dalam Islam, jiran ini suatu yang cukup besar. Mereka ada hak-hak. Dipesankan, antara lima perkara yang dipesankan di sini ialah kita buat baik kepada jiran. Memang ada hadis lain yang hadis sahih menjelaskan dihubungkan dengan keimanan jiran. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, selain daripada bercakap, falyukrim jarahu, buat muliakan jiran, buat baik kepada jiran. Malah ada hadis-hadis menjelaskan orang yang tidak, dengan kerana dia jiran dia tak senang, orang itu tak boleh nak dihubungkan dengan iman. Orang yang beriman, orang yang jiran dia senang dengan dia, mana? Islam cukup menjaga tentang hak-hak jiran. Debat jiran di sana dijelaskan, ada jiran mendapat satu hak, ada jiran ada dua hak, ada jiran ada tiga hak dan sebagainya. Apapun jiran, jiran ni orang yang dekat kita, ada yang mentakdirkan jiran itu 40 buah rumah atas bawah dan sebagainya. Tapi cara mudahnya, orang yang berdekatan dengan kita itu jiran. Kalau panggil pun nak, jiran. Paling tidak jiran ini kita kena simpati dengan mereka. Apa yang berlaku pada dia, kita kena simpati. Nak simpati ini, nak kena kenal. Ini kadang-kadang di situ dah kita gagal lah itu. Nak kenal jiran ini pun dah gagal. Sebab itulah kita kena ada usaha-usaha, ada program-program untuk kita kenal jiran. Ada setengah-setengah tempat lah, bukan sini lah.
atas siapa duduk, tak tahu duduk dengar bunyi tumbuk lesung. Agak-agak tu buat sambil baca lah tu. Orang Jawa lah kot tu. Buat makan cabai. Duduk agak-agak gitu je, tak kenal. Orang sebelah tak kenal. Pasang Hindustan bunyi kuat. Agak-agak orang tu. Zaman-zaman 60-an lah kot. Bunyi Hindustan. Duduk agak je, tak kenal. Yang pertama sekali kena kenal. Barulah kita boleh nak simpati. Kena ziarah jiran lah. Orang yang cakap pun kadang-kadang tak buat jiran lah. Kadang-kadang ziarah ini dah jadi suatu perkara yang luar biasa. Walhal dalam Islam, ziarah ini suatu perkara yang dituntut. Besar pahala. Orang yang langkah kaki nak ziarah. Dalam masa dia nak pergi ziarah itu, dia doakan setiap langkah dia. Dan ini kalau pergi ziarah, orang tanya, eh apa hal dia tu? Baru balik hospital ke? Ada orang mati ke? Dia ingat ziarah ni untuk orang mati. Orang sakit ni. Walhal ziarah ini memang dituntut. Macam mana kita nak buat? Dalam suasana kita. Suasana Islam yang dagang. Suasana orang yang banyak duk kerja. Kerja dunia. Pagi fikir macam mana nak masuk dunia. Hingga lupa yang disarankan. Tak kenal orang sebelah. Kalau tak kenal macam mana kita nak simpati dengan dia. Walhal di sana hari-hari banyak orang yang kenyang, tidur, nyenyak, lena, senang. Walhal jiran dia lapar, tidur tak lena. Orang tu tak boleh masuk syurga. Kita dah tak kenal. Tahukah orang tu lapar ke tak lapar? Jadi tuan-tuan sekalian, jiran, paling korang pun janganlah buat perkara-perkara yang jiran tak senang. Ini jiran kalau dia pindah, jiran buat kemuri. Seronok kalau dia pindah, mana tak senang lah tu. Menyampah dengan kucing dia lah. Belah kucing tapi bagi masuk rumah orang. Buang sampah, suruh anak yang buang sampah. Anak tinggal depan rumah orang. Kadang bukan anak, bapak anak pun tinggal sampah depan rumah orang juga. Terlupa. Kerap sangat terlupa. Tapi bukan di sini lah, setengah tempat. Dia bergaduh buat sampah. Jadi hak jiran. Kita jangan apa, dengan sebab kita jiran nak keluar payah ada setengah tempat nak masuk berlaku kebakaran, nak masuk tak boleh sebab jalan dah ditutup dengan kereta-kereta banyak, bomba nak masuk tak boleh. Bomba pun kata hebat nak. Mereka pakai kereta je, pakailah helikopter. Dia kata lah, sebab dia dah blok jalan. Jiran, kita kena jaga hak jiran sebab dihubungkan dengan keimanan. Dan seterusnya, mengasihi orang lain seperti mana kita mengasihi diri kita. Ini banyak hadis-hadis tentang ini bab ukhuwah ya, ukhuwah ataupun silaturahim. Silaturahim ni semua orang kata hubungan kekeluargaan. Kalau dia ada hubungan darah daging itu silaturahim. Ada pendapat mengatakan silaturahim ni semua manusia ni silaturahim lah, sebab kita daripada rahim yang sama. Betul juga lah anak. Daripada Adam semua anak. Putih hitam semua daripada Adam. Apa lagi? Semua daripada Adam. Daripada nafkah. Mana kita kena baik semua manusia ini daripada yang sama. Anak. Adam, Hawa alaihissalam. Paling kurang seperti mana jiran tadilah juga kita kena simpati dengan mereka. Kalau mereka
tak cukup makan, kita kena rasa susah seperti mana mereka rasa susah. Kalau mereka sakit, turutlah simpati, beri bantuan. Kita yang kita suka, yang itulah juga kita suka kepada saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatu. Sebenarnya konsep persaudaraan ini cukup luas. Tak kira bangsa, tak kira rupa. Bila mana dia seorang yang beriman kepada Allah SWT, hubungan keimanan itu menjadikan kita ini berukhuwah dengan dia. Innamal mu'minuna ikhwatu, itu disempitkan sikit. Tak? Pengertian ukhuwah sesama orang Islam, kita kena merasai apa yang mereka rasai. Kita kena suka apa yang berlaku kepada mereka seperti mana apa yang kita suka. Kita tak boleh suka perkara yang kita tak suka berlaku kepada kita, berlaku kepada saudara kita. Masuklah jiran. Kita suka kita orang hormat, orang jaga keselamatan kita. Begitulah juga kita suka kepada orang lain. Maknanya kita suka dia dihormati, dia dijaga keselamatan. Itu minima, minima ukhuwah Islamiah. Kalau kita tak suka anak kita diganggu, anak saudara kita, kita tak boleh suka dia diganggu. Kita tak suka kita dimurkai oleh Allah. Sebab itulah dia jiran ataupun saudara kita, kita tak boleh nak suka mereka melakukan perkara-perkara yang menyebabkan Allah murka. Kita kena tegur mereka, kena bimbing mereka. Mereka marah kepada kita kerana mereka tak faham. Sabar. Ini yang kata watawasaw bissabr. Sabar. Kadang-kadang kita ajak, dia kata, bab agama ni bab individu. Kamu nak pergi, pergilah, nak kubur masing-masing. Tapi kalau mati nak cari orang surau je, nak pergi kubur. Boleh pergi sendiri kubur pilihan 20 tu, okey lah. Bawa kereta pergi sendiri kalau mati ni. Tak boleh juga cari orang surau je, nak pergi ke kubur. Cakapnya hebat, kubur masing-masing. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, itu minima yang tu pun kadang-kadang kita tak boleh nak buat. Kalau buat bupi makan, orang bilang 100 orang sedia 100 biji kuih, yang 80 ke atas tu tak boleh makan. Sepatutnya boleh makan semua apabila kita membincangkan kita suka apa yang kita suka, yang itulah juga kita suka kepada saudara kita. Lebih daripada itu, yang diajar dalam Islam mengutamakan saudara kita. Yang ni berat, orang yang cakap pun tak tahu boleh buat. Mengutamakan orang lain, ya tak? Ini yang dipraktis oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang dididik oleh baginda. Betapa comel indahnya persaudaraan dalam Islam. Kadang-kadang tak nampak. Oleh kerana individu, pahaman individu, tarbiyah madiyah, dia kira dia. Orang lain boleh makan ke tak boleh makan ikutlah anak. Dia kira dia. Wahai Islam itu mengutamakan sahabat. Itu yang maksimum. Bagaimana ukhuwah yang telah ditunjukkan oleh sahabat-sahabat di Madinah antara orang-orang Ansar dengan orang-orang Muhajirin. Kisah yang cukup masyhur antara Sa'ad bin Rabi' dan Ibn Rahman bin Auf. Ibn Rahman bin Auf ni orang Muhajirin, orang Mekah mari ke Madinah. Sa'ad bin Rabi' orang Ansar. Sa'ad bin Rabi' ni dia, Allah beri kepada dia, dia
ada bidang-bidang tanam, ada lebih daripada seorang, lebih-lebih sangat tak boleh. Abdul Rahman mari, ada sahabat-sahabat yang mari daripada Madinah ni kena tinggal harta benda semua sana. Mari tak ada apa. Tinggal keluarga, tinggal. Mari di sini, Rasulullah SAW mengukhuwahkan mereka. Sampai lahir sifat Sa'ad. Pelawar kepada Rahman, kamu, saya ada tanah, kamu pilihlah mana kamu nak tanah saya itu untuk nak usaha. Kalau kita berilah tanah-tanah yang tak apa nak naik, bukit-bukit ni lah, kamu mari. Yang elok-elok tu tak bagilah, kebun-kebun yang hebat-hebat tak bagilah. Saya ada isteri. Contoh, isteri dua. Kamu pilihlah yang mana kamu suka. Mana? Tak muda ke, yang cantik ke. Kalau kita bagi juga lah. Tapi yang kena hantar, yang muda resi selalu. Yang muda tak bagi juga. Ini kita tak boleh nak bayang macam mana berlaku ukhuwah sebegitu. Itu yang berlaku pada sahabat-sahabat. Mana jauh lagi lah anak. Kita bergaduh ada. Sebenarnya yang satu peperangan. Ingat peperangan-peperangan Yarmuk. Ada sahabat-sahabat yang terkena senjata. Cedera. Ada pasukan-pasukan pertolongan. Jururawat. Nak beri perlindungan. Apabila dah dengar raungan. Dah kena jatuh sakit apa semua, dia pun pergi nak beri pertolongan. Apabila yang cedera tadi dengar ada sahabat dia yang lain meraung sakit juga, dia kata pergi ke sana, mungkin sana yang lebih perlu daripada dia. Ini kisah yang masuk. Kemudian yang ni pun pergi sana, pergi sana, sana pula dengar raungan orang lain, dia kata pergi sana, mungkin yang sana lebih perlu daripada dia. Bagaimana mengutama orang lain? Kita lagi tak kenyang, kita tak boleh ke orang. Kenyang dah pun habis bantai dia, hak orang, hak dia, hak dia, hak dia. Mana jauh lagi proses yang kita kena. Ini yang telah ditunjukkan. Yang telah ditunjukkan kepada kita. Ukhuwah. Kerana kita dengan saudara kita sebenarnya. Itulah apa yang saudara kita, yang kita suka, kita kena minta juga. Kita dengan Allah pun kita kena minta supaya saudara kita dapat apa yang kita suka. Seperti mana apa yang kita suka, yang itulah juga kita minta. Supaya saudara kita selamat. Jangan dekut-dekut sangat. Doa, ada orang panggil doa selamat. Dia tu jahat, dia kata tak payah pergi doa. Orang yang jahat lah kita kena doa lah. Supaya dia selamat dunia akhirat, anak. Supaya dia masuk syurga, doalah anak. Kalau dia masuk syurga, kita pun boleh masuk syurga. Taklah syurga tu sempit macam surau ni. Kut orang lain masuk belakang, kita kena keluar, tak ada. Syurga bukan macam rumah ni. Doakanlah. Kerana dalam Islam, kita doa orang lain, sebenarnya kita doa kepada kita. Kita buat baik kepada orang lain, sebenarnya kita buat baik kepada kita. Ini banyak hadis-hadis menyebut. Kalau kita buka aib orang lain, Allah buka aib kita. Ini musim-musim banyak orang buka aib orang lain. Ingat, kita pun banyak aib kita. Kalau Allah buka aib saya ni, tak boleh nak duduk depan ni. Mana tuan-tuan nak? Allah tak buka aib. Banyak aib-aib kita, Allah tak buka saja. Nak? Apa hal kita nak buka aib-aib orang lain? Man satara musliman, satarahu Allah. Allah akan tutup kalau kita tutup keaiban orang lain. Janganlah dedah-dedah apa keaiban, apa malu-malu orang lain. Kita dedah sana sini. Oh, nak minta maaf mana nanti kalau ada orang dia buat salah kepada orang kawan.
dia duduk fitnah kawan dia. Lepas tu kawan tu mati, tak ada nak minta maaf. Dia ada kesedaran tu mari, macam mana lah Ustaz, saya minta maaf kat anak dia boleh tak? Kamu berdosa dengan bapak dia, apa siapa nak minta maaf dengan anak dia? Kita pun geram ya. Minta maaf dengan isteri dia boleh tak? Kamu berdosa dengan suami dia, bukan dengan isteri dia. Nantilah, akhirat kita jumpa lah, nantilah. Semua kita akan jumpa. Itulah. Kita doa kepada orang lain, sebenarnya ada bab sana, malaikat-malaikat akan doa, akan amin. Kalaulah kita doa kepada siapa secara ikhlas, malaikat akan amin. Amin apa makna? Perkenankanlah permohonan. Bukan sekadar itu je, malaikat akan minta juga apa yang orang ni minta secara ikhlas kepada saudara dia, dapatlah juga kepada dia, kepada orang yang mohon. Maknanya kita buat apa pun dapat kat kita. Kita buat baik kepada orang lain, kita tutup aib orang lain, Allah tutup aib kita. May yassara mu'min yassara Allah di dunia wal akhirah. Kita beri mudah orang lain, kita tolong orang lain, Allah akan tolong kita dunia dan akhirat. Tapi macam-macam lah pertolongan Allah. Allah tolong bukan Allah bagi duit kita banyak-banyak, berbagai-bagai jenis duit bubuh dalam mari apa semua tak. Mungkin kalau bagi duit banyak kepada kita ni, tak ingat ke Allah lagi kita. Minum pagi di Hawaii, orang puasa sini kita di Phuket. Duit banyak, tuan-tuan sekalian, berapa lah? Banyak lagi ni. Saya selalu pukul 7 untuk tengok jam. Ini jam Ustaz. Ini dah 7.20 lah. InsyaAllah lah pukul 9 kita mesti lah. Okay, 1 minit 2 lagi insyaAllah. Yang keberapa lah kita baca lah dekat mana yang kita boleh baca lah. Ini kita kena mengasihi orang lain. Kita dituntut oleh mengasihi orang lain, kerana kita suka orang kasih kita. Ini fitrah manusia. Kita jangan ganggu orang lain kerana kita tak suka orang ganggu kita. Ini kadang-kadang budaya ini ada pada orang lain di Jepun. Mereka cukup jaga benda ni lah. Kadang cakap kuat pun tak cakap dalam kenderaan. Kita naik kereta api dia terus senyap bunyi. Kerana dia orang tak ganggu, tak nak ganggu. Saya tanya, dia orang tak nak ganggu orang lain katanya. Kita satu dewan tu dengar suara kita ya, kira orang lain suka ke tak suka lah. Cakap ni pukul 7:30, orang suka ke tak suka pun tak tahu lah. Ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk ingat pada diri saya juga, yang terlangkau lah, yang satu lagi yang akhir tu, kita dilarang. Di sini banyak ketawa. Ketawa ni banyak ulama-ulama sebut. Ketawa terbahak-bahak. Bukan mana tak boleh senyum. Senyum itu sedekah. Kita suka orang senyum kat kita, kita kena senyum kat orang lain. Sebab itulah ada di sana disebutkan senyum itu sedekah. Tapi jangan ada senyum kat tabung surau, tabung masjid pula. Itu tak ada sedekah. Senyum sedekahnya kepada orang. Tabung itu kena buat duit baru jadi sedekah. Senyumnya tak jadi sedekah tuan-tuan. Kalau nak jadi sedekah ni, senyum dengan kawan, senyum dengan jawatankuasa masjid, senyum dengan imam kita dan sebagainya. Kalau senyum kepada tabung tu tak jadi. Maknanya bukan tak boleh kita senyum. Memang senyum itu satu yang, ialah di segi saintifik pun senyum ni dia menyihatkan kita. Yang tak boleh ini ketawa terbahak-bahak, duk kira nak seronok saya. Ini boleh menyebabkan hati mati, antara sebab-sebab hati mati.
selain daripada hak yang Ibn Adham sebut berapa? 10 perkara yang menyebabkan hati mati. Kerana bila mana hati mati, hati mati habis, kita tertutup hijab dengan Allah SWT. Doa tidak dimakbulkan bila mana hati mati, sebab Allah nak tengok hati. Bila mana hati mati, sebut dosa, buat dosa dia tak rasa apa. Dia tak rasa gerun dengan dosa. Sebut neraka dia tak rasa apa-apa. Malah dia bangga buat dosa. Sebut syurga tak rasa apa. Dah tak ada rasa apa. Macam orang hilang deria, rasa nafsu nak makan, bawa musang king tak lepas pun dia nampak macam dengan tungkui kayu dia tak ada rasa apa. Kipai lah sate, bau menyucuk, dia tak ada rasa apa lah. Itu bahaya. Kalau hati kita mati, orang sebut lah banyak tawaran-tawaran, bonus-bonus Allah SWT sedia kepada dia bulan Ramadan, dia tak ada rasa apa anak. Jadi ini cukup bahaya. Sebab hati inilah perkara yang pertama dan utama tarbiyah Rasulullah SAW. Hati inilah tempat nak masuknya iman. Bila mana kita nak jaga hati, jagalah, jangan perkara-perkara yang lalai. Tahu ini boleh membawa kepada lalai. Maknanya kita jaga perkara-perkara yang melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kira ingat nak seronok aja. Tak ingat kita nak balik kepada Allah bila masa yang Allah SWT. Jadi pengajaran apa boleh kita simpulkan hadis kita ini, lima perkara ini ialah yang selalu kita dengar tapi yang kita nak laksanakan. Mudah-mudahan barakah kita berada dalam Ramadan. Ramadan karim, bulan barakah ini. Allah beri kekuatan untuk kita laksanakan, jaga diri kita, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah SWT larang, supaya kita jadi hamba. Nah, inilah matlamat kita. Allah SWT ciptakan kita. Wa khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Parti umur yang panjang tapi tidak menjadi hamba kepada Allah SWT. Bahal kita akan pulang kepada Allah SWT bila masa kita ditetapkan. Yang kedua, kita nak kena jaga jiran. Maknanya hubungan dengan sesama manusia. Islam ini bukan hanya hubungan dengan Allah SWT semata-mata, tapi dia mencakupi hubungan kita dengan manusia. Manusia yang paling dekat, jiran. Ada di sana adalah bab tetamu, bab keluarga dan sebagainya. Tapi dalam hari ini menyebutkan tentang jiran. Mewakili bahawa kita, hubungan kita bukan hanya hubungan dengan Allah, tapi hubungan sesama manusia kena diambil kira. Yang seterusnya kita ingatkan supaya kita jaga hubungan silaturahim. Apa yang kita suka, yang itulah juga kita suka berlaku kepada orang lain. Diajarkan dalam Islam kepada kita, apa yang kita tak suka, yang itu juga kita tak suka berlaku kepada orang lain. Jangan ada hasad dengki, jauh sekali lah sifat sombong, takabur. Sebab tidak ada untung apa kalau kita buat perkara-perkara yang orang lain rasa tak suka. Sama-sama lah kita kongsi dunia ini. Khususnya kekayaan yang sebenarnya ialah kaya hati, kaya jiwa. Apa yang Allah beri, kita rasa reda, rasa rela. Dan sebenarnya yang terakhir, yang kelima ialah jagalah hubungan kita sentiasa dengan Allah SWT. Jangan duduk seronok saja. Jagalah apa yang Allah SWT kehendaki dalam hidup ini. Wallahualam, semakin baik itu daripada Allah. Minta maaf. Dan sama kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam tu salam. Jemaah ini.
اللهم فقهنا في الدين تعلم اهدنا الى صراط المستقيم اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع من دعاء لا سيما ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا انك ربنا والنار ودخيل جنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رحيم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم